Halo, Sobat Tinju Dunia. Jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas 4 bentrokan terbaik untuk minggu ini. Dari partai utama, perebutan juara dunia sejati atau juara tak terbantahkan, akan mempertaruhkan 4 sabuk terbaik WBA, WBO, IBF, dan WBC. Bentrokan yang paling menarik untuk disaksikan di minggu ini di kelas welter super antara Jermel Carlo versus Brian Castano. Jermel Carlo alias Iron Man, Amerika punya, 31 tahun, 35 bentrokan, 1 kali mengalami kekalahan. Sudah jelas menjadi favorit untuk keluar sebagai pemenang dengan 3 sabuk juara yang dimiliki oleh Jermel Carlo. Brian Castano alias El Boxi, Argentina punya, 31 tahun, 18 bentrokan, belum pernah kalah, 1 kali imbang dengan Eris Landilara dari Kuba. Castano jelas bukan pejuang sembarangan, petarung bergaya ortodok. Castano berjanji akan menekan sekuat mungkin dan melepaskan pukulan sebanyak mungkin. Brian Castano memang sudah mengincar bentrokan melawan Jermel Carlo sudah lama untuk menjadi yang tak terbantahkan. Di kelas ringan, perebutan sabuk juara WBA interim, Rolando Romero versus Anthony Yigit. Romero alias Rolly, Amerika punya, 25 tahun, 13 bentrokan, belum pernah mengalami kekalahan. Sedangkan Anthony Yigit, 29 tahun, 26 bentrokan, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Bentrokan petarung muda Rolando Romero menjadi unggulan dalam bentrokan ini. Di partai kelas menengah, Amilcar Vidal versus Emmanuel Alim. Vidal, petarung ortodok dari Uruguay, 25 tahun, 12 bentrokan, 11 diantaranya dicetak dengan kemenangan KO. Akan melakukan bentrokan dengan petarung Amerika, Emmanuel Alim, 22 bentrokan, 2 kali kalah dan 2 kali seri. Selanjutnya, di kelas super welter, ada petarung Rusia tak terkalahkan melawan petarung asal Amerika, Bahram Murtazalif versus Hyari Gray. Dan yang terakhir, di kelas bantam super, sesama petarung Amerika, Pablo Rubio Jr. yang tak terkalahkan akan melawan Eric Marquez. Ya oke, Sobat Tinju Dunia, sekilas kabar berita bentrokan untuk minggu ini. Salam Tinju Dunia. Semoga Anda semua bisa bahagia dan sehat.